Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala fadli wa din. Salat wa salam ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala: "Innallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah di bulan yang mulia dan Dzulhijjah. Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk bisa melaksanakan salat Maghrib dengan berjamaah. Dan kita berhak terutama salat Maghrib dengan berjamaah, dan terutama salat-salat berjamaah adalah lebih baik daripada salat sendirian. Apalagi sebagian ulama mewajibkan bagi laki-laki. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjut pada hadis terakhir juga tentang saling caci mencaci. Pada hadis ke-428, Qala al-mu'allif rahimahullah Ta'ala, qala iyad wa kuntu harban min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahdaytu ilayhi naqatan qabla an muslima falam yaqbalha wa qala inni aqrahu zabadul musrikin. Kata mu'alif rahimahullah Ta'ala, dia berkata menceritakan kepada beliau dari Iyad langsung menyambungkannya sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata iya. Wa kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan ada seorang yang saat itu belum masuk Islam atau orang kafir. Katanya, saya pernah sangat marah kepada Rasulullah SAW. Fahdaitu ilaihi naqatan, di mana kenapa dia marah? Ketika saya menghadiahkan kepada Nabi SAW, qabla an muslima, sebelum dia masuk Islam, jadi ketika dia masih musyrik, dia pernah memberi kepada Nabi SAW. Falam yakbalha, dan Nabi tidak menerima. Nabi tidak menerima ketika dia memberikan pada saat dia belum masuk Islam, memberikan sebagai sebuah hadiah. Bakal kemudian Nabi Rasulullah bersabda, ini aqrabu zabdal musyrikin. Ini aqrabu zabdal musyrikin. Sesungguhnya aku enggan menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, dan juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam bab fil imam yaqbalu hadaya al-muslimin. Seorang imam menerima pemberian dari orang-orang muslim. Kemudian kalau dalam kitab Sayri bab fi karahiyati hadaya al-muslimin, tentang tidak disukainya menerima hadiah dari orang-orang muslim. Baik, kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala.
asbab, ya, atau sebab-sebab hadis ini muncul. Jadi Amir bin Malik bin Ja'far, seorang yang ahli memainkan tombak, datang menemui Nabi Sallam. Dan waktu itu dia masih musyrik. Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada Amir bin Malik bin Ja'far. Namun dia menolak masuk Islam. Nah, lalu dia memberi hadiah kepada Nabi SAW. Nah, Nabi kemudian menolaknya. Aku tidak menerima hadiah dari orang muslim. Demikian pula dalam riwayat yang lain, ada dari Hakim bin Hizam. Pada masa jahiliyah dulu, Muhammad SAW adalah orang yang paling aku sukai. Setelah beliau diangkat menjadi nabi dan hijrah ke Madinah, Hakim bin Hizam menghadiri musim haji yang saat itu dia masih kafir. Dia melihat pakaian buatan di Yazid yang dijual di pasar. Lalu dia membelinya dengan harga 50 dinar. Insyaallah 50 dinar mahal ya. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kali sekarang hampir 1 juta. Itu 1 dinarnya 4 juta lebih. Ini dia beli 50. Ya, karena dia cinta dan ingin memberikannya kepada Nabi SAW, padahal waktu itu dia ya belum masuk Islam. Dan dia berharap Nabi SAW menerimanya. Namun Rasulullah SAW tidak mau menerima hadiah dari orang musyrik. Kemudian Ubaidillah berkata, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kami tidak menerima sesuatu hadiah dari orang musyrik, tapi jika engkau mau, kami akan memberinya. Ya, maka aku menjualnya kepada Nabi SAW. Setelah aku lihat beliau tidak mau menerima sebagai hadiah. Demikian pula dalam ini Iyad bin Himan, ya, aku memberi hadiah seekor unta untuk Rasulullah. Maka Nabi berkata dalam riwayat yang lain, ya, apakah engkau sudah masuk Islam? Aku menjawab tidak. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kami dilarang menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Hadis ini menunjukkan perintah mengembalikan hadiah dari orang musyrik dan larangan menerimanya. Para ulama berselisih pendapat tentang penggabungan atau tarji, mana yang lebih kuat antara hadis dalam bab ini yang melarang dengan yang membolehkan. Larangan tersebut berlaku khusus untuk hadiah yang diberikan kepada Nabi dan boleh diterima bila dihadiahkan kepada kaum muslimin. Ini pendapatnya Imam At-Tabari. Yang kedua, larangan menerimanya berlaku apabila orang muslim tersebut menginginkan kasih sayang dan pembelaan dari hadiah itu. Kalau dia ingin dibela, padahal statusnya dia muslim, maka larangan menerima. Dan boleh diterima jika diharapkan simpati dan kedekatannya kepada Islam. Kemudian yang ketiga, boleh diterima bila hadiah tersebut berasal di Ahlul Kitab. Kan tadi pembahasannya tentang orang-orang muslim. Jadi orang muslim itu beda ya dengan kita itu ya begini sekali. Orang muslim adalah orang yang menyembah selain Allah. Waktu itu mereka menyembah berhala, rata, bisa, mana, kubah. Jadi kalau di zaman kita ya yang menyembah patung. Seperti ini sekarang itu mereka menyembah Brahma, Siwa, kemudian dewa-dewa yang lainnya. Jadi berbeda antara orang muslim dengan Ahlul Kitab. Sebagian ulama menyebutkan hukum tersebut dihapuskan. Ya. Sebagian ulama berpendapat hadis larangannya dimansuh dengan hadis yang membolehkannya.